Peneraju dalam pembiayaan pertanian, Agrobank mensasarkan RM250 juta ringgit deposit baharu dapat diraih menerusi kempen Kita-Kita Aja edisi kedua. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Syed Alwi Muhammad Sultan berkata, edisi pertama kempen sebelum ini yang berlangsung dari Jun 2018 hingga Mac berjaya mencatatkan jumlah deposit melepasi sasaran ditetapkan. Jelasnya, sasaran untuk edisi kedua ini adalah lebih tinggi dari kempen edisi pertama berdasarkan sambutan menggalakkan daripada pelanggan mereka. Kita mensasarkan untuk mencapai 100 juta deposit baru, fresh deposits. Kita telah pun melangkaui sasaran kita. Kita telah berjaya mendapat 140 juta deposit baru. The requirement is fresh deposits. So ini menunjukkan bahawa kita berjaya mengumpulkan, mobilize deposits from our customers. Dan this is also a way untuk mengajar pelanggan-pelanggan kita, golongan petani, golongan sasar kita, golongan petani, pesawah, petani, peladang, peternak dan sebagainya, untuk berjimat cermat, untuk menyimpan, budaya menyimpan wang. Dengan jumlah deposit serendah RM500, pelanggan layak menyertai edisi kedua kempen yang telah bermula 1 April lalu dan akan tamat pada 31 Mac 2020. Dia bercakap kepada media pada majlis sambutan Aidilfitri Agrobank 2019 di Serdang, Selangor. Pada majlis sama, 7 pemenang utama kempen edisi pertama turut diumumkan. Nanyan Hamid menjadi pemenang bertuah dengan menerima hadiah utama berupa jongkong emas seberat 1 kilogram, manakala sebuah kereta Honda HR-V dimiliki oleh Nur Aini Abdul Majid.